Kalau bawanya kandit, kandit pun kena. Udah bawa kandit nih, yang ini, yang foto. Aduh. Nah ini bawa foto. Saya bawa ini berapa? Iya, yang mana ember? Itu ember. Ya udah pakai ini aja yang gampang. Iya, ini yang kotor. Ini ada enak semua ya. Iya ini. Oh, berarti udah siap dicuci sih ya. Iya. Ternyata ada pikiran. Iya, itu kan, kan dikasih tantenya Adam, jadi semua anaknya dibagi. Oh iya. Biar nanti di rumah tuh di rumah. Ini toh katanya memang di ember, katanya ada udah dicuci tapi belum kering, belum dijemur. Ya, oh, ini sih tulisannya. Di kamarnya ada nggak? Yang kotornya nggak ada. Ada. Ini bukannya? Baju itu nggak paham loh. Nggak ada namanya. Kasih nama semua. Sepatunya sudah disikat ini. Mana? Disikat. Sepatunya bagi ya? Iya. Iya, bisa dong. Tapi bajunya di kamar. Iya. Oh, ternyata bisa buat semua kamar. Satu itu kok, satu kunci. Nih, nah itu. Oh ya itu kasurnya, berarti bajunya. Kok ada yang kotor. Itu seragam baru. Oh, ada yang kemarin. Ya, tasnya. Enggak. Yang kotor ya ini lah di bawah. Ya anduk sama ini mungkin kotor. Ya mungkin itu baru dipakai, belum dicuci. Ini siapa? Ini bukan punya. Setahu saya ini bukan punya ikannya. Iya. Ini sih. Ini bukan. Enggak tahu ini. Enggak tahu ya. Iya, pokoknya enggak tahu. Selimutnya baru bawa kemarin saya habis tukar. Oh, udah simpan aja dulu. Ini selimutnya mah baru dicuci. Iya, siapa tahu. Besok bisa. Mudah-mudahan. Iya, ketemu saya udah. Tapi saya takut. Iya. Sedikitnya juga dipaksa. Betul. Gimana? Ini kayaknya. Belajar itu sama kan ya itu kurikulumnya sama cuma ya. Sekarang kan ganti buku belum ya. Ada enggak ada maksudnya cuma ada ke Muhammadiyah kan bedanya ya. Kan kayak gitu ya iya di kita ke Muhammadiyah iya itu punya Indah ya iya ada namanya sekali kayak saya kasih nama sama anak saya itu dulu waktu di pondok kayak gitu dikasih nama tapi ternyata anak laki-laki hilang ya kalau celana dalam saya mah yang celana dalam enggak bu anak saya di dalam justru yang buat
buat seragam kok, bukan susah. Samanya? Sama. Emang dikasih nama semua sampai. Iya, kalau kayak itu mah anu kerudung biru. Kerudung biru iya, ya indah punya indah. Ini kayak gitu. Ih, enggak betah, juga kabur. Tapi kaburnya kabur tanpa sadar kalau anak saya. Oh. Jadi dia mau keluar, kan sama saya di keluar dia gitu ya ke uangnya. Iya. Mau nganter cucian. Katanya ketemu orang ngajak naik motor. Ngeri lah. Ceritanya sampai perasaannya itu dibawa naik motor tapi lewat hutan. Oh. Yang terus, mana yang mamas-mamas tadi? Yang SMP. Oh, yang itu di rumah tadi. Ibu si putranya berapa? Tiga. Itu paling besar yang di mobil. Oh, tadi bisa sekarang enggak bisa ya? Kuncinya. Heeh. Tapi kok sekarang enggak bisa? Ada yang ngajak put warnanya katanya bau ini saya bisa ini sih dipakai jalan ini pak indah yang pakai abu ini tapi kan ada namanya semua iya luntur mungkin anggar dicuci ini dicuci dulu sampai sehari semalam pergi jam 9 pagi ketemu lagi jam 9 pagi itu di... perasaannya tidurnya itu di Masjid Agung Banjar. Terus dari Masjid Agung Banjar jalan kaki jam 3 pagi katanya belum ada orang, terus dekat makam yang Polres Banjar itu ada yang ngajak lagi motor, nggak tahu itu dari makam itu nyampe mau diajak ke Narokno, anak saya nggak mau, minta diturunkan di pom, turun di pom. Dari pom jalan Wanarja. Kaki. Oh iya udah dekat sih. Mana, katanya sih perasaannya di masjid, tapi kakinya sampai bengkak-bengkak sampai. Anak-anak oh di Ciamis, di uak kakeknya ya. Oh. Tapi enggak itu. Itu mungkin pas ulang tahunnya. Jadi nunggu saya. Iya, nunggu saya mau nunggu saya nengok. Malah saya rencananya kan nanti aja sore gitu nengoknya kan harus sekolah dulu. Malah berarti selisih man, selisih ban ya. Iya. Tapi itu bukan sama orang. Ada kakinya lecet, kalau naik motor kan enggak lecet. Iya, berarti mungkin perasaan naik motor padahal enggak ya. Pagi-pagi mas saya bapak-bapak kan tetap ya kita nanya meskipun